Jadi teman-teman semuanya, saya ada pengalaman ini waktu waktu itu saya nginep di kantor workshop ya. Saya merasakan sembelit, kemudian saya tidak secara sengaja dan saya juga belum tahu sebenarnya, hanya sekedar iseng-iseng saja. Saya coba aja lah, saya taruh di perut saya dan saya tidur siang itu pagi. Kemudian saya bangun sekitar 2 jam dan alhamdulillah saya bangun menerima telepon. Saya langsung buru-buru saya tutup, oh, maaf ya, telepon saya buru-buru, nggak keburu, saya kebelet, langsung ke kamar mandi, langsung detox gitu. Jadi seperti apa detoxnya kan tahu sendiri lah ya, saya cek semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, malamnya itu saya terlalu kecapean, kemudian saya merasa pusing, dan saya coba lagi karena tadi sudah ada proven begitu, saya cobalah, pusing ya, coba-cobalah, saya tempel di beli saya, saya tidur. Saya tidur jam 1 malam. Dan alhamdulillah jam 3 bangun dengan keadaan segar. Segar artinya secara hitungan jam kan sebenarnya kurang ya kalau 2 jam. Tapi itu saya merasa segar. Itu saya pribadi. Nah kalau kemudian saya coba pengalaman setelah saya di Batam dengan keluarga saya. Anak saya yang kecil usia 3 tahun itu, dia sorenya lari-lari. Mungkin karena kecapean malamnya minta dipijitin. Tapi sakit-sakit. Jadi saya bikin kakinya. Dan saya lihat kartu ini. Saya coba saya tempelkan di bagian pinggangnya dia dan alhamdulillah dia tidurnya lelap, jadi sudah terbukti gitu ya. Kemudian istri saya sendiri waktu saya demam biasanya saya demam itu prosesnya lama sembuhnya. Jadi saya coba, saya punya kartu ini dan saya punya pena ini, saya taruh penanya di sini dan saya taruh ini di kepala saya karena saya sakit sekali pusing. Kemudian saya pakai topi rimba topi adventure saya itu, saya taruh sini, saya ikat. Kan itu kan sampai ke sini ya, yang topi kayak meja itu kan jadi rapat sini kan, nggak topas gitu. Saya tidur, bangun itu cuma semalam saja. Setelah semalam itu paginya langsung seger. Itu yang saya rasakan sendiri. Jadi itu saja yang saya bisa rasakan dari pengalaman saya sendiri dan anak saya. Dan istri saya juga merasakan tidur lebih berkualitas dan bangun dia lebih seger. Padahal bangun-bangun ini saja. Sekarang istri saya kasih ini sama pena ya. Lihat untuk menunjukkan bahwa kita sudah merasakan sendiri. Itu saja dari